Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna. Dari Solo. Keluhan saya sakit ginjal, lumpuh. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, Mitra Sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, gak pernah bohong. Itu pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Terasa kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Sehat bersama dengan Soman. Dan kali ini kita akan mengangkat topik seputar mengatasi darah tinggi melonjak. Siapa kira-kira narasumber kita yang sudah hadir di sini dan masih bersama saya Dira Nasution selama 1 jam setengah. Kami akan menemani Anda dan nantinya kita juga akan membuka layanan interaktif telepon untuk Anda yang ingin menghubungi kami di 081-161-06676. Dan saya kali ini bersama dengan Dr. Julius. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat, dokter? Luar biasa. Luar biasa sehat. Dan hari ini juga kita mengangkat topik seputar mengatasi darah tinggi melonjak. Iya, betul sekali. Kalau minggu kemarin kita tuh berbicara seputar bagaimana daya tahan tubuh melemah. Betul. Kali ini kita fokus kepada ini ya, penyakit hipertensi. Iya, hipertensi, nanti, tekanan darah ya. Tekanan darah yang gimana akan kita bahas. Betul sekali, iya. Jantung terutama yang ini kita bahas. Oke, jadi gitu. Hipertensi berkaitan dengan jantung. Yalah, pasti. Begitu ya, dok, iya, ya. Iya, aliran darah. Iya, sebelumnya juga mungkin hipertensi ini juga sering sekali tiba-tiba tanpa disadari ini melonjak tanpa tanda atau gejala, bahkan ini sampai bertahun-tahun ya, pemirsa Mitra Sehat Soman. Dan meskipun gejala hipertensi ini samar, bukan berarti ini tidak berbahaya. Tentunya ini juga sangat berbahaya ya, betul, dok. Betul sekali. Ya, dan ini yang pastinya kita juga sangat harus antisipasi juga dengan apa yang kita makan, bagaimana pola hidup kita. Betul. Gaya hidup kita juga, yeah. Terutama secara juga di zaman yang sekarang kayaknya yang namanya nongkrong, ngopi itu pasti sudah menjadi, iya, lifestyle juga. Karena ini termasuk satu untuk meningkatkan darah tinggi. Iya, oh, itu dia. Okay. Jadi kalau bisa dikurangi sih. Dikurangi, iya. Benar. Nah, di saat ini juga ada satu produk yang fenomenal sekali yang sudah teruji klinis dapat membantu persoalan semuanya, termasuklah hipertensi ini juga. Nah, ini yang akan kita angkat juga, yaitu Soman. Ini adalah Sozo Formula 1 yang tentunya ini obat herbal yang sangat luar biasa sekali. Karena dalam satu botol itu sudah ada komplit
isinya dokter ya. Betul. Sudah ada mengkudu, manggis, belimbing, dan masih banyak lagi memang obat-obat atau mungkin makanan-makanan yang biasa sehari-hari kita makan. Iya. Dan itu sudah tergabung di dalam satu kesatuan di dalam botol satu soman itu sendiri. Betul sekali, Mbak. Nah, sebelumnya mungkin kita nanti akan berbincang dengan penelpon kita yang masuk nanti, dokter. Saya mungkin ingin bertanya dulu kepada dokter, ini yang dinamakan hipertensi ini, itu mungkin bisa dokter jelaskan secara ilmu kedokterannya juga, iya, dan secara umumnya juga, dokter. Silakan. Iya, jadi secara umumnya apabila dikatakan dengan hiper, hiper kan tinggi, tensi itu adalah tekanan darah. Jadi kalau menurut AHA, ya, American Heart Association, okay, itu kita bilang American Heart, itu ahli jantung, kumpulan ahli jantung, di Amerika mengatakan kalau tensi sistolnya yang di atas itu 129 ke atas dan diastolnya di atas daripada 90 ke atas, itu baru bisa dikatakan hipertensi, Mbak. Jadi kita mesti ingat mana dikatakan hipertensi apabila tekanan darah kita di atas 129 sistolnya dan diastolnya di atas dari 90 mm Hg air raksa, itu dia. Oke, dokter. Nah, hipertensi, selain hipertensi mungkin ada lain nggak yang dokter yang mungkin memicu? Jadi kalau ini tekanan darah kita bahas adalah memicu kemana? Pertama adalah penyakit lari ke jantung dan yang kedua adalah penyakit apa? Yaitu stroke. Ah, Mbak, jadi kita mesti ingat penyakit daripada hipertensi ini adalah jantung dan stroke, itu yang kita perlu takuti gitu. Nah, ada stroke, ada penyakit jantung, ini sepertinya ini penyakit-penyakit yang sangat menakutkan sekali loh, dokter. Ya, jadi kalau hipertensi kayak Mbak bilang bertahun-tahun, itu gimana? Ya akan munculkan jantung melebar, atau bertahun-tahun akan munculkan seperti saraf di otak, aliran darahnya itu bengkak seperti balon, atau kita sebut dengan aneurisem. Oke. Okay. Pernah dengar? Tidak, dokter. Dimana kalau kita terus dalam keadaan hipertensi, darah tinggi kita terus meninggi-meninggi, dan kita tidak mengobati, di saraf otak itu salah satu akan berbentuk seperti balon. Oh. Itu aneurisem, okay, namanya. Aneurisem namanya. Tetapi apakah kalau pecah bisa bermasalah? Iya, akan bermasalah. Hipertensi paling kita takut adalah dengan apa? Stroke juga. Di mana stroke itu kita tahu ada dua, hemorrhagic sama iskemik. Di mana iskemik itu kurangnya asupan oksigen, ya. Kadang-kadang bisa penyumbatan, ya, hanya penyumbatan. Tetapi yang namanya hemorrhagic itu adalah pendarahan. Di sini pasien sudah bisa kita bilang menuju ke apa? Ke matian kalau terlambat pertolongannya. Oke, jadi itu memang dia. Ini adalah penyakit yang mendadak begitu ya, dok? Iya, jadi ya? Untuk mengetahui apakah kita penyakit, oh kamu punya hipertensi, iya, gitu hipertensi, ya? Oh. Gimana caranya? Iya. Ya mesti wajib pergi ke dokter, dokter untuk ditensi dan untuk dimonitoring. Ingat, dokter mana yang Anda percaya, silakan Anda pergi. Iya, iya. Jangan, oh saya makan buah ini, buah itu, buah, ingat, buah boleh untuk hipertensi primer. Tetapi kalau sudah terlalu hipertensi berat, kita bilang tidak bisa. Mesti dibantu dengan obat medis, baru bisa mengontrol tekanan darah, lebih cepat kerja. Karena ingat, di dalam tubuh ada kimia, ada yang namanya alami juga tubuh kita, gitu dia. Oke, nah tadi dokter mengatakan ada hipertensi yang primer, ada yang sekunder, begitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, dokter. Primer itu mungkin gejalanya tidak diketahui penyebabnya. Sekunder itu mungkin karena kehamilan, gagal ginjal, ada penyakit penyerta dia. Kita sebut dengan penyakit daripada kayak virus ini. Dia meninggal bukan karena virusnya, tapi komorbidnya, yaitu penyakit penyertanya. Gitu, iya, karena dia ada hipertensi lah, masuk virus ini, autoimunnya tidak bisa mengatasi, dan di faktor usia pun bisa mempengaruhi dia. Itu dia. Jadi hipertensi pun apakah ada pengaruh usia? Iya. Usia, ya, aktivitas tidak bagus, ya, habis itu perokok, peminum, ya, itu pun bisa membuat hipertensi meningkat. Itu dia. Okay. Itu termasuk apa? Primer. Tapi kalau sekunder itu memang ada penyakit gagal ginjal dia, itulah menyebabkan dia mungkin ada hipertensi, kehamilan dia, berarti ada sesuatu kelainan gitu. Iya. Okay. Tapi kalau primer ya mungkin akibat usia, habis itu sekunder mungkin dia penggunaan daripada nabza. Jadi ini berbeda-beda. Hipertensi memang ada primer dan sekunder. Primer itu penyebabnya kita mesti cari apa sih penyebabnya. Tapi sekunder, oh ini ada penyakitnya, pantas dia tensinya
meninggi gitu. Iya. Dan mungkin apakah jarang ya dok orang yang memang dia awalnya itu memang hipertensi dulu gitu atau memang lebih seringnya pasti ya. Ada pembawaannya keturunan yang lain. Genetik termasuk salah satu. Itu termasuk ya dok ya. Iya, itulah termasuk ke primer. Sama kalau sakit gula itu ya dok ya. Iya. Genetik bawaan. Tetapi iya. Makanya kita bilang kalau kita mau menjaga iya. tubuh sehat, yang pertama apa? Rajinlah beraktivitas. Iya. Ya, 30 menit supaya jantung bergerak lebih stabil, ya, dan peredaran darah kita tuh lebih stabil. Jadi yang namanya kolesterol yang jahat itu akan diolah menjadi biar ada tenaga, gitu dia. Iya. Yang kedua adalah kelola stres. Stres, kenapa bisa menjadi hipertensi? Di mana kita stres, otomatis kita akan menung, makan, menjadi obesitas. iya, jadi kalau obesitas, jadi apa? Ya, jantung bermasalah lagi gitu. Okay. Jadi ke dimana jantung berkontraksi, dia akan menyempit pembuluh daripada aliran darah kita, gitu dia. Kalau dia terlalu obesitas, okay. Itu dia. Nah, bagaimana mungkin dengan soman ini, dokter? Ini cara soman ini memperbaiki mungkin orang-orang yang sudah hipertensi atau mungkin orang-orang yang sudah terlanjur mengalami jadi, sakit-sakit yang begitu. Kalau yang bagaimana? Mengalami hipertensi, saya kan bilang hipertensi itu memang ada dua. Iya. Ya, primer ini paling sangat bagus. Apabila kita meminum soman. Saya kan bilang, di dalam buah, sayur, dan rempah-rempah ini yang bisa bekerja bersinergi dalam tubuh. Sementara soman mengandung fitonutrien, yang dimana mengandung antioksidan, otomatis dimana kita ada hipertensi, butuh antioksidan tinggi dong. Iya. Ya kan? Dimana di soman ini ada mengandung EPA dan DHA untuk otak. Omega 3 memang untuk jantung, melebarkan. Iya. Ya? Dimana EPA dan DHA memang untuk otak juga, dan di mana buah dan sayur ini mengandung apa? Flavonoid, yaitu zat salah satu paling zat aktif di tumbuh-tumbuhan. Bisa mencegah supaya tubuh kita ini jangan menjadi vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Okay. Itu dia. Iya. Nah, untuk soman ini sendiri itu baiknya dokter kalau kita sudah mungkin mengalami hipertensi, ini kira-kira dosis yang harusnya kita konsumsi ini bagaimana? Ini. Kadangkala saya mau memperjelaskan, bukan berarti Anda minum sakit hipertensi, Anda kasih banyak, yang namanya banyak. Gitu ya? Itu tidak, iya, itu tidak. Tingkatkan, itu salah. Selama saya jadi konsultan daripada soman ini, apabila hipertensi, Anda mulai dosis dulu pertama 5. Setelah 3 hari, Anda naikkan dosis. Oh, jadi dia bertahap? Iya, bertahap. Begitu, karena ya? Soman, saya kan udah bilang, termasuk salah satu mengandung zat angiotensin enzim. Okay. Yang bisa merileks daripada arteri. Begitu Anda masukkan, terkejut, langsung vasodilatasi, itu pun jantung pompa akan lebih cepat dari biasanya. Oh, jadi tidak boleh langsung tidak kita... Tidak boleh. Ini ya dok ya, bernafsu untuk langsung cepat gitu ya. Berbedanya, iya. Inilah berbedanya, karena dia memang mengandung, termasuk mengencerkan. Dan yang kita tahu bahwa obat untuk hipertensi ada yang namanya diuretik, yaitu membuang cairan lebih banyak dari biasanya. Oke. Okay. Supaya tidak ada penimbunan gitu. Iya, baik. Sebentar dokter, kita tahan dulu karena sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Silakan, dari siapa dan di mana, Pak? Dari Dedi dari Pekanbaru, Pak. Dari Bapak Dedi di Pekanbaru. Silakan Pak Dedi untuk pertanyaannya langsung dengan Dr. Julius. Dok, mau nanya, Dok. Iya, Pak. Kalau masalah sinusitis itu berapa lama untuk proses penyembuhannya, Dok, ya? Apa, Pak? Sinusitis. Sinus. Iya. Iya. Itu sinus, biasanya itu masalah alergi, Pak. Alergi, Pak, ya? Iya. Jadi, perkuatlah autoimun Bapak, sehingga yang namanya radikal bebas itu akan ditangkal oleh soman. Itu aja masalahnya, Pak. Perkuat vitamin C. Sementara di soman ada vitamin C-nya, Pak. Siap, Dok. Oke, ada yang lain yang ditanyakan, Bapak? Biasanya bisa tembus total, Dok. Untuk penggunaan soman, Dok. Apa, Pak? Coba. Apabila menggunakan soman bisa sembuh total, Dok? Tidak bisa, karena masalah sinusitis itu kan autoimun bermasalahnya juga, Pak. Di mana daya tahan tubuh Bapak melemah, otomatis dia akan pilek. Oke, Dok. Kurang tidur pun Bapak akan pilek. Berarti kita tingkatkan autoimun Bapak, otomatis pilek ini akan teratasi oleh autoimun Bapak, terus dipancing. Dan yang namanya sel tubuh Bapak akan diperbaiki terus oleh soman. Jangan bersifat yang karsinogenik, merusak sel yang bagus juga. Iya.
Kasih dok. Terima kasih Bapak. Ya, jadi kalau misalnya kita ini ya dok, tidak muluk-muluk ya dok, jangan nanti dibilang kita langsung minum soma langsung sembuh, tidak oh, begitu enggak. Prosesnya. Ya, gini. Jadi kan ada berproses juga. Betul ya, ini sekali. Bagaimana dok? Kita bahas sinus ya. Iya. Sinusitis itu dia ada rongga. Beda sama polip, beda sama kongka, kongka hipertrofi. Jadi sinusitis itu ada di rongga, di daerah butterfly, di daerah hidung kita, di daerah butterfly, itulah dia. Sinus, jadi dia kadang-kadang begitu udara dingin, ya tiba-tiba bisa muncul. Iya. Tetapi apakah ke THT? Bisa-bisa, kita akan cuci. Gitu, supaya jangan menjadi infeksi. Benar. Tetapi kita perlu apa? Tidak kan autoimun. Mungkin juga pada masa itu dia autoimunnya melemah menjadi pilek. Karena pilek itu termasuk apa? Salah satu virus, H influenza. Gitu. Jadi soman ini meningkatkan vitamin C-nya, dia meningkatkan autoimun dan di mana soman pun saya kan bilang mengandung antioksidan, berarti dia menangkal radikal bebas. Gitu. Iya, iya. Jadi meningkatkan autoimun, menangkal radikal bebas, otomatis sel-sel yang mestinya rusak, yang bersifat karsinogenik tidak menjadi parah dalam tubuh kita. Itu dia. Iya. Nah, dan ini untuk kan dari Riau ini, Pak, kalau bisa kurangi makanan yang banyak minyak, terutama tuh gorengan, pisang okay. goreng dari luar itu dikurangi. Pantangan sekali ya dok. Iya. Tapi kalau bisa, apakah soman bisa tetesan ke hidung? Ini ada satu pasien, dok, apakah soman bisa tetesan ke hidung? Iya. Silakan, saya bilang. Tidak ada masalah dokter. Tidak ada masalah. Kenapa? Cuma mata lah yang kami tidak izinkan. Kenapa ke hidung? Ya hidung, makanya dibilang THT, telinga, hidung lari ke tenggorokan akan muncul kemana? Ke dalam perut, kan iya, gitu balik okay. juga. Sebentar dokter, sebelum kita bahas lagi mengenai sinusitis ini, kita sudah ada penelpon kembali yang masuk. Halo, selamat sore. Sore. Sore Bapak, silakan. Dari siapa, dari mana Pak? Dengan Kevin di Perawang, Mbak. Kevin di Perawang? Perawang, iya. Perawang, oke. Okay. Baik, silakan Pak Kevin untuk pertanyaannya dengan dokter Julius. Dok, gini, saya punya penyakit kulit di telapak tangan saya gitu. Iya, Pak. Dia seperti terasa terbakar gitu, dok. Kayak pecah-pecah, warna merah gitu, dok. Hanya di tangan, di kaki ada, iya, Pak? Iya, hanya di tangan, dok, yang paling parah, dok. Di tangan? Kayak seperti terbakar gitu, panas. Gitu. Panas? Apakah dia melepuh, Pak? Iya, benar. Melepuh? Apakah Bapak iya. pernah makan obat anti sakit, obat antibiotik, atau obat apa? Ya, pernah juga sih. Cuman ya belum ada efek ininya. Enggak. Waktu sebelum kena penyakit nih, Bapak pernah makan obat sembarangan seperti obat antibiotik, obat analgetik, anti sakit? Iya, pernah lah, dok. Pernah? Sebelum sakit ini, iya. Pak? Sebelum sakit? Sebelum sakit sih, belum. Pas sakitnya itulah untuk meredakan, kan? Walau, tapi sesaat aja. Bapak, ada konsul ke dokter kulit? Baru beberapa kali lah, dok. Cuman ya kurang puas juga kan, belum ada apalah perubahan, Pak. Perubahannya ya. Jadi saya maksud saya mencoba soman gimana cara pakainya yang bagus gitu. Oke, iya. Apakah bisa diteteskan langsung atau minumnya berapa tetes? Ini perih enggak, Pak? Terkelupas enggak kulitnya, Pak? Iya, terkelupas gitu, dok, merah-merah. Karena meneteskan soman akan perih loh, Pak. Apa Bapak tahan? Oh ya, demi kesembuhan mengapa tidak? Oke, tetapi Pak, kalau bisa iya. sambung ke dokter Bapak antibiotik supaya jangan infeksi, karena kan kulit iya. ini kan ada kulit sensitif, atas, kulit bawah, iya. dan yang ada paling bawah, lapisan bawah. Jadi supaya jangan infeksi, Pak. Tapi soman membantu mencukupi nutrisi, Pak. Oh, gitu dok ya. Bisa pakai, Pak. Ke iya. teteskan ke kulit Bapak, asal Bapak tahan aja. Oh, itu akan pedih gitu dok ya. Iya, perih, karena kan saya kan bilang apakah sudah terkelupas? Bapak bilang sudah, itu perih, Pak. Oh gitu, ya nggak apa-apa lah dok. Ibaratnya... Tapi gini Pak ya, cara memakai somannya. Ya. Kalau bisa Bapak beli botol semprot, tahu botol semprot pewangi? Oh iya, tahu. Masukkan somannya. Ya. Tapi jangan campur yang namanya dengan air mineral. Saya hanya mau soman tok. Soman aja? Iya, soman aja. Oh iya dok. Ya, jangan bercampur dengan air Pak. Bercampur dengan air, dia akan berubah. Menjadi molekul yang lain. Iya, benar. Jadi hanya soman, Bapak tinggal semprot. Pagi, siang, Bapak ingat semprot. Tetapi jangan lupa, untuk pengobatan dalam juga, musim minum, Pak. Harus minum juga, berarti. Iya. Nanti lambat-lambat ada perubahan. Ingat, Pak, 15 tetes. Jangan 10 lagi. Oh, 15 tetes, iya. dok. Itu berapa hari sekali, dok? Satu hari 3 kali. Kadang-kadang penyakit kulit ini bisa disebabkan oleh autoimun kita melemah, Pak. Oh, gitu, dok. Iya. Iya. Penyakit autoimun kebanyakan kulit ini. Iya, dok.
Ada yang lain ingin ditanyakan, Pak Kevin? Biar saya coba aja lah dulu kan untuk sementara ini. Mudah-mudahan ya, kalau berhasil. Bisa, pasti berhasil, Pak. Iya, dok. Yang penting tahan sakit, Pak, ya. Iya, nggak masalah daripada tidak sembuh-sembuh, dok. Iya, yang penting ingat autoimun Bapak diperbaiki oleh Soman, ya. Oke, siap, dok. Terima kasih, dok, ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk penelpon-penelpon kita. Ini sangat antusias sekali, dokter. Tapi memang kita harus break dulu, dokter Julius, ya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, pemirsa Mitra Sehat Soman. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Dan tentunya banyak Soman, banyak menolong, tidak bohong. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitikberatkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna. Dari Solo. Keluhan saya sakit ginjal, lumut. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, Mitra Sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Malam Penghargaan Excellent Brand Award 2018 adalah hasil kerjasama TA Media Group dengan lembaga survei Risma. Kita diperoleh dari hasil survei mengenai brand equity. Penerima penghargaan Excellent Brand Award 2018 Jamu Herbal Tetes Soman. Malam ini tanggal 1 Agustus 2018 kami dari PT Soman Indonesia merasa bahagia karena untuk kedua kalinya kami menerima penghargaan Excellent Brand Award untuk kategori jamu herbal tetes. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah mempercayakan produk kami, khususnya masyarakat Solo. Terima kasih. Kini kita beralih ke informasi lainnya. Indonesia memiliki industri obat herbal yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan tidak hanya mampu mengisi pasar dalam negeri. Salah satu produsen obat herbal asal Gorontalo atau dikenal dengan Jamu Tetes Soman saat ini mampu menembus pasar ekspor ke 46 negara tujuan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus mendorong pelaku industri obat herbal untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu menembus pasar dunia. Salah satu produsen obat herbal, PT Harvest Gorontalo Indonesia, kini telah mampu menembus pasar mancanegara. Obat herbal yang dikembangkan tidak hanya laku di pasar Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke 46 negara di dunia. Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia, Yamin Lahai, berharap agar produk herbal yang dikembangkannya ini mampu masuk dalam kategori produk nasional, serta masuk dalam kategori produk jaminan pelayanan kesehatan nasional. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.
Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna. Dari Pulau. Keluhan saya sakit ginjal, lumut. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, gak pernah bohong. Pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Baik, pemirsa Mitra Sehat Soman, masih tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat bersama Soman. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan Dr. Grace, ya. Tentunya Dr. Grace ini sudah ada di Tomohon, Sulawesi Utara. Kita akan berbincang sedikit nanti dengan Dr. Grace, tapi sebelum kita terhubung dengan Dr. Grace, saya akan memberi informasi juga kepada Anda bahwa sekarang juga kita ini sedang dilihat oleh Anda juga, pemirsa Sehat Soman. Ini ada di TV kabel UB TV yang ada di Riau, ada TV kabel Harapan Multimedia di Pekanbaru Riau, ada juga di TV kabel Panam Vision di Riau juga, dan di TV kabel Panam Rumbai, ada di TV kabel Mekar, TV kabel Bintang, TV kabel Riau Raya, dan ada juga masih di Riau di TV kabel Sentral, ada di TV kabel CRG yang ada di Kandis Riau, ada di TV kabel Andala di Riau juga, dan juga nih ada di Bagan Batu Riau ada TV kabel Rohil Vision. Dan nanti ada beberapa lagi TV-TV kabel yang sedang menyaksikan acara kami di sini bersama dengan Dr. Julius. Di mana hari ini kita sekali lagi ya mengangkat topik seputar mengatasi darah tinggi yang melonjak. Dan Anda jangan khawatir karena kami masih ada banyak sekali segmen yang akan menyapa Anda, pemirsa Mitra Sehat Soman. Dan nanti kami juga masih tetap berinteraktif langsung bersama Anda. Anda bisa bertanya seputar kesehatan juga melalui line interaktif nanti bersama dengan Dr. Julius. Tapi sebelum saya ke Dr. Julius lagi, saya akan menyapa dulu Dr. Grace yang sudah terhubung bersama kita di sini. Halo Dr. Grace, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore Dr. Julius. Selamat sore Dr. Grace. Apa kabarnya ya, Dr. Grace? Kabar, sehat. Sehat-sehat. Ya, wajib ya. Sehat. Hati-hati ya, dengan COVID sehat. Ya. Iya, iya Dokter. Dr. Grace di sana kalau boleh tahu sudah jam berapa Dokter?
Di sini sudah jam 17.00 tepat. Oh, berarti beda 1 jam kita ya dokter ya. Dan sekarang dokter Grace sedang berada di rumahkah atau masih di praktek di rumah sakit? Saya sudah pulang dari puskesmas dan menunggu untuk praktek sore sebagai dokter praktek perorangan BPJS Kesehatan. Oke, kalau boleh tahu sedikit dokter bagaimana situasi di sana mengenai COVID ini dokter? Baik, Kota Tomohon ini penduduknya sekitar 100 lebih dan termasuk zona merah. Itu yang mengerikan, okay. Pak Dr. Julius. Ya? Karena dengan penduduk begini sedikit, zona merah itu membuat kita para tenaga kesehatan sangat berwaspada. Benar. Mau tidak mau, saya harus memberikan nasihat pada pasien selain mengikuti protokol pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, kalau ada di luar, dan terutama ke pusat kesehatan masyarakat, kami mewajibkan pakai masker. Bila dia tidak membawa masker, kami memberikan. Dan berikutnya kami mewajibkan untuk pakai. Dan di puskesmas itu kami memberikan jarak kurang lebih, karena kondisi puskesmas kami memang kecil, jadi mau tidak mau tempat duduknya hanya berjarak setengah meter antara satu pasien dan satu pasien lain. Dan pasien masuk itu di screening. Nah, karena kita lihat sedemikian ketatnya, semua pasien yang datang, saya menganjurkan untuk menambahkan daya tahannya dengan memakan makanan yang bergizi dan suplemen yang terpercaya. Salah satunya Herbal Soman, ya? Iya. Dokter Grace, hari ini kita mengangkat topik seputar mengatasi darah tinggi yang melonjak. Ya dokter ya, dan tadi saya juga sudah berbincang sedikit dengan dokter Julius juga seputar hipertensi juga dokter. Mungkin saya ingin bertanya kepada dokter Grace juga, ini kalau untuk cara kita mengatasi darah tinggi yang melonjak, khususnya mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini dokter, ini bagaimana ya dokter Grace ya? Bisa dokter Grace menjelaskan juga, silakan. Iya, jadi Mbak dan dokter Julius, kami di puskesmas memang sudah mempunyai pasien tetap ya, yang setiap hari itu rutin minum obat darah tinggi. Nah, setiap bulan mereka mengambil gratis di kami. Tetapi dalam masa pandemi COVID ini, kami terpaksa memilah kalau pasien tersebut masih di atas 50 tahunan atau 60 tahunan, masih di bawah maksud saya ya. Mm-hmm. Jadi usianya masih di bawah 60 tahun, kami masih membolehkan untuk datang ke puskesmas. Tetapi kalau pasiennya sudah lansia sekali, sekitar 60-80 tahun, kami memohon anaknya saja yang mengambil obatnya, karena situasi pandemi ini. Okay. Takutnya mereka tertular dari pasien yang lain. Iya, seperti yang dokter tadi katakan juga ya dok ya, sekali. Usia mempengaruhi ya, begitu ya dokter ya. Iya, benar. Iya, mm-hmm. Seperti dokter Julius bilang, iya. Iya, nah dokter ini mungkin bisa diberitahu juga nih kira-kira untuk Soman ini sendiri juga bagaimana sih kira-kira efek baiknya begitu ya, khususnya mungkin untuk kita yang menangkal radikal bebas, terus juga virus-virus yang sekarang sedang bergejolak sekali ya dokter ya di sekeliling kita, ini bagaimana kira-kira dokter? Jadi di era pandemi ini tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan nutrisi atau suplemen tambahan, ya. Tetapi kita harus bijak dan pintar memilih mana suplemen yang bermutu dengan harga yang kita bisa jangkau. Di luaran sana itu banyak sekali yang ditawarkan. Dan kadang-kadang pasien tuh bingung memilih apa. Nah, tugas kita sebagai dokter itu akan mensosialisasikan atau memberitahukan di mana harganya bisa terjangkau oleh pasien tersebut dan mengcover dia supaya tidak terjangkit oleh COVID ataupun kalau dia sudah positif COVID swabnya dia cepat sembuh dengan minum suplemen ya, karena ada kasus pasien satu keluarga ayah ibu dan anak dia tertular dari anaknya. Nah, anaknya positif swabnya mau tidak mau karena KERT kontak erat resiko tinggi dengan anaknya. Ayah ibunya kami swab, hasilnya juga positif. Mereka hanya minum suplemen Herbal Soman ini, dan alhamdulillah mereka sudah dinyatakan negatif swabnya. Nah, okay. Di sini kita lihat dengan harga yang hanya sedemikian relatif 210 menengah, dokter. Ya, mm-hmm. Kesehatan kita itu bisa dipertahankan dengan Herbal Soman atau ketika kita terkena COVID. Penyembuhan itu jauh lebih cepat terjadi. Iya. Demikian. Dokter Grace sendiri ini minum Soman juga dokter. Berapa tetes dokter setiap harinya? Okay, iya. Jadi
ceritanya saya kenal Soman ini, saya mendengar suatu waktu di reklame, ya, di reklame radio. Nah, waktu itu saya hamil anak kedua. Anak kedua sekarang saya sudah 12 tahun. Jadi 12 tahun yang lalu saya meminum pada waktu saya hamil anak kedua. Karena jujur Dr. Julius, sebagai dokter kita tahu ya, obat vitamin dari dokter itu pasti tetap bahan kimia. Tetapi kalau herbal Soman sebagai suplemen, selain asam folatnya itu alami, dari bahan baku alami, tidak ada pengawetnya apapun yang diberikan di dalam herbal Soman. Itulah mengapa saya menjatuhkan pilihan pada waktu saya hamil 12 tahun yang lalu, saya memilih hanya herbal Soman yang saya konsumsi. Oke, jadi memang benar-benar berhasil sekali. Bahkan dokter ketika hamil pun, dokter tetap mengkonsumsi herbal sekarang. Soman ini. Iya, sampai sekarang ini. Iya, iya. Jadi memang kalau untuk waktu hamil, untuk kesehatan kehamilan ya dok. Setelah hamil untuk menjaga mungkin bagaimana apa ya antibodi kita seperti itu ya dokter. Sebenarnya ya. Waktu hamil itu jaga kondisi tubuh Dr. Grace kan? Iya. Soman sangat membantu kan? Sangat membantu dan puji Tuhan sekali ya, alhamdulillah sekali. Waktu itu herbal Soman itu yang betul-betul masih belum seperti bau seperti sekarang loh dokter, itu masih bau sekali. Dokter mungkin. Iya, dulu saya pun pernah pernah mencoba Soman yang pertama kali keluar. Iya. Dulu, sangat bau sekali dulu, betul kan dokter? Oh, oke. Okay. Iya. Dan belum diolah. Benar, iya. Jadi dari yang pertama sampai sekarang. Anak saya yang sekarang sudah 12 tahun, dia tetap setia untuk meminum herbal Soman. Dan kakaknya juga, kakaknya waktu hamil kakaknya, saya tidak meminum herbal Soman karena belum diluncurkan. Kakaknya lahir tahun 2002. Oh, yang kedua lahir 2008. Iya. Iya, jadi semua satu keluarga, semua konsumsi Soman ya dokter ya? Iya, sama ipar-ipar saya, kakak adik saya di dalam rumah juga saya, mereka sudah sering dengar di radio tentang Soman tanpa saya bilang mereka sudah memilih produk herbal Soman ini, Mbak. Iya, karena juga ini tidak ada efek sampingnya, tidak ada bahan kimia juga seperti dokter Dr. Grace katakan tadi. Iya. Jadi kita tidak perlu khawatir begitu ya. Iya. Iya. Baik, Dr. Grace mungkin Dr. Julius ada yang ingin disampaikan dengan Dr. Grace sebelum kita menutupi obrolan kita? Semoga sehat ya, karena ini pandemi COVID. Amin. Jaga kesehatan. Iya, dokter. Iya, sama-sama mendoakan ya, Dok. Iya, karena banyak OTG yang berkeliaran. Iya, benar dokter, benar sekali. Iya. Baik, terima kasih dokter Grace. Terima kasih dokter Grace. Salam kasih, buat Dr. keluarga, Dr. selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali tentunya. Iya, dan pemirsa nanti kita juga masih akan kembali lagi dan mengangkat topik kita yang untuk hari ini mengenai kesehatan juga. Dan sekali lagi untuk Anda yang nantinya ingin berinteraktif langsung bersama kami di sini, kami nanti akan membuka layanan interaktif untuk Anda dan Anda bisa bertanya apapun seputar kesehatan bersama dengan Dr. Julius. Tapi sebelumnya saya akan break dulu dengan Dr. Julius untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat bersama dengan Soman. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna. Dari Solo. Keluhan saya sakit ginjal. Lumut. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, Mitra Sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia.
berlokasi di Gorontalo. Area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Malam penghargaan Excellent Brand Award 2018 adalah hasil kerjasama TA Media Group dengan lembaga survei Risma. Eta diperoleh dari hasil survei mengenai brand equity. Penerima penghargaan Excellent Brand Award 2018 Jamu Herbal Tetes Soman. Malam ini tanggal 1 Agustus 2018 kami dari PT Soman Indonesia merasa bahagia karena untuk kedua kalinya kami menerima penghargaan Excellent Brand Award untuk kategori jamu herbal tetes. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah mempercayakan produk kami, khususnya masyarakat Solo. Terima kasih. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, gak pernah bohong. Itu pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. So, Man, Man. Jamu tetes. So, Man, sejatinya teman. Baik, terima kasih pemirsa Mitra Sehat Soman tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat bersama Soman. Dan sekali lagi untuk Anda juga pemirsa yang baru saja bergabung, kita masih obrolin seputar mengatasi darah tinggi melonjak dan juga seperti janji saya tadi, untuk Anda yang ingin berinteraktif langsung bersama kami di sini, Anda bisa menghubungi kami di 081-161-06678 atau mungkin Anda bisa melihat di layar televisi Anda, pemirsa ya. Dan juga untuk Anda, saya ingin berbincang kembali dengan Dr. Julius yang sudah masih menemani saya juga di hari ini, dokter ya. Dan saya juga mungkin ingin bertanya ini seputar, mungkin ini kita agak melenceng sedikit dari hipertensi ya, ya dokter ya, ini mungkin umum juga nih, pasti masyarakat juga sering mengalaminya. Ini kalau untuk ibu-ibu tadi, dokter Grace tadi katanya dia waktu hamil itu mengonsumsi yang namanya Soman. Betul. Nah, kalau kita sudah hamil terus melahirkan, itu pasti kita menyusui. Ya. Bagaimana mungkin Soman ini sendiri, apakah memang ini bisa untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, bisa memperbanyak air susu para ibu-ibu kah? Bisa membantu mungkin dokter untuk Soman ini sendiri bagaimana, dokter? Nah, ini bagus sekali. Iya. Air susu itu diproduksi apabila Anda memakan sesuatu nutrisi yang cukup. Iya, benar. Untuk merangsang air susu ibu. Mm-hmm. Sementara kan itu masalah daripada hormon semua. Iya. Tetapi Soman ini, inilah dia bisa membuat hormon untuk merangsang autoimun, untuk menghasilkan yang namanya tubuh, menghasilkan supaya air susunya itu banyak, itu dia. Jadi bisa, mampu bisa, ya dokter ya? Mampu. Oke. Okay. Kenapa? Balik lagi, bahwa Soman ini akan memperbaiki yang namanya kekurangan zat nutrisi di mana kita lagi menyusui. Iya. Betul kan? Benar. Karena benar, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum itu belum tentu mencukupi, tetapi Soman mencukupi ya di mana kita untuk menyusui, dan hormon mm-hmm. setiap dalam tubuh kita bisa diperbaiki oleh Soman. Dan ingat ya, Soman itu bisa menciptakan hormon buatan untuk mengikuti yang namanya hormon-hormon yang selama ini yang tersendat. Gitu, oh, dia. Oke. Kita sudah penelpon yang masuk nih, dokter. Mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore, Ibu. Silakan, dari siapa dan di mana, Ibu? Ini dari Yuyun di Pekanbaru. Ya, Ibu di Pekanbaru. Silakan untuk Ibu pertanyaannya langsung dengan dokter Julius. Gini. Sore, Dok, mau nanya. Sore, Ibu. Dok. Ya, gini, Dok. Saya kan ada ini, Dok, ada penyakit asma.
Iya. Itu bukan dari lahir sih, semenjak SMA sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya stres atau kecapean gitu, kadang-kadang kambuh gitu. Jadi gimana sih cara konsumsinya yang tepat untuk pengidap asma gitu? Betul sekali, Bu. Boleh saya tanya sebentar? Boleh. Asma, ciri satu ya, adalah mengeluarkan bunyi wheezing namanya. Apakah ada ya, bunyi begitu? Ada. Itu besar atau kecil volumenya? Gini, kalau dulu masih agak-agak besar, tapi kan semenjak kemarin pas November 2019 saya udah rutin ke spesialis paru. Ya. Jadi ini dia agak-agak nggak bunyi lagi, tapi kadang-kadang kalau kecapean atau stres gitu dia muncul. Kambuh, muncul. Ya. Tapi nggak bunyi, paling dada sakit, belakang sakit. Iya, sampai paling ke punggung dia. Bunyi aja. Sampai ke belakang punggung rasa sakitnya. Iya. Iya. Dan yang kedua, apakah Ibu sekarang agak terasa sesak sekali, Bu? Sesak kalau ya kalau itu tadi kalau pemicunya itu ada ya ngerasa sesak juga. Oke. Oke, sebelum kita jawab, mungkin dokter ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita mengakhiri. Udah, itu aja. Berarti Ibu ada dengar seperti suara wheezing ya namanya? Gini lagi Mbak, dok, mau tanya lagi. Ini kan ada ibu saya nih, dia juga ada ini asam urat gitu. Jalan aja dia pakai tongkat sekarang gitu loh. Usia boleh tahu, Bu? Hah? Usia kira berapa ya? 50-an gitu. Iya. Cewek atau cowok? Cowok. Oke. Okay. Iya, baik. Dia udah gini. Mm-hmm. Ini, Dok, dia udah konsumsi, dia udah lagi konsumsi nih. Tapi mungkin di detox atau gimana ya, itu dia bawaannya tuh mau pipis aja gitu. Iya, iya. Oke. Oke, oke, Bu. Ya, kita sudah mengerti ya, Dokter ya. Berapa untuk tetes, pertanyaannya? Bu? Berapa tetes? Mm-hmm. Boleh tahu? Hah? Berapa tetes minum somannya? Kalau ibu sih 7 sampai 10 gitu ya. Ada ibu? Kalau ya 7 sampai 10, tapi kalau saya sekitar 5 tetes. Oh ya. Oke. Okay. Ingat Bu ya, dosis sangat mempengaruhi ya Bu ya untuk soman. Ibu minum sedikit, hasil belum bisa nampak gitu. Oh gitu. Iya, tapi kalau dosis tepat, hasil pun akan bagus untuk tubuh ibu. Oh, jadi kira-kira kalau buat saya nih itu berapa tetes ya, Dok? 10 tetes, Bu. Karena masalah ibu adalah hanya masalah di autoimun. Berarti berapa tetes? 10. 3 kali. 10. Iya. Oh, itu 3 kali sehari. Betul, Bu. Nanti soman ini dia merelaksasi aliran darah ibu dan pernapasan ibu, dia akan menekan yang namanya kuman-kuman itu naik. Karena soman ini untuk antibakteri juga, Bu. Oke. Iya, baik, terima kasih Ibu yang ada di Pekanbaru. Kami nanti akan menjawab lagi, Dokter ya. Iya. Cara gini, lebih jelasnya. Mbak, yang punya ibu saya berapa ya? Iya, punya ibu. Ini adik atau ibu, Bu? Kalau yang ibunya yang asam urat itu. Oh, asam urat itu kan hanya pertama faktor usia, kedua, kalau bisa dosisnya lebih banyak, Bu. 10. Jadi dia kencing itulah faktor soman memiliki diuretik, dia membuang cairan yang berlebih dalam tubuh. Oh, berarti maupun saya atau ibu tuh sama-sama 10 tetes ya? Iya, Bu. Kalau bisa lebih sedikit gak ada apa-apa, masalah malam. Di malam dilebihkan. Supaya soman menjaga tubuh, di mana malam itu tubuh mendetox zat beracun dalam tubuh. Jadi soman mengcover seluruh tubuh, termasuk sel-sel tubuh kita. Autoimun tetap dalam keadaan konstan. Gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Bu yang ada di Pekanbaru. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dokter ya. Sangat ini sekali, lengkap sekali. Jadi memang dokter ini, ibu ini asma dan asam urat tadi itu semuanya bisa. Ya, dengan asma koman. Memang dia ada asma yang dia derita. Mungkin pertama itu daripada asam lambung yang meningkat. Faktor stres akan mengganggu kemana? Ke asam lambung yang kita sebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Di situ pasti ada sesak, dada terasa seperti dihimpit dan di leher seperti ada sesuatu gitu. Oke, kita sudah ada penelpon kembali yang masuk nih, Dokter. Halo, selamat sore. Sore. Iya, silakan Ibu, dari siapa dan di mana Ibu? Ibu Nia. Iya, dari mana Ibu? Dari mana Bu? Simpang 4. Iya Bu. Iya, silakan Ibu untuk pertanyaannya langsung dengan Dokter Julius. Halo Dok. Halo Bu, selamat sore. Ibu saya kan ada keluhan asam urat. Ya, ada apa, Bu?
keluhan asam urat. Oh ya, umur usia boleh tahu? 57 tahun. Oh, 57 tahun, iya. Ya, jadi kalau seandainya minum Soman, kalau makan kantang ini, apakah penyakitnya balik, Dok? Gimana, Bu? Coba ulang. Kalau seandainya minum Soman, ya. Dan nanti makan juga kantangannya, apakah penyakitnya akan kembali sakit, Dokter? Kan dokter pernah bilang, Dokter, semua saja minum obat. Oh, iya, iya, iya. Dijaga, gitu. Oh iya, ngerti saya. Maksud Ibu, apakah minum Soman penyakitnya akan kembali lagi? Gitu. Iya. Iya. Kalau kemakan pantangannya gitu, Dok. Iya, pantangannya Bu memang tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau mau makan secukupnya gitu. Oh. Tetapi kalau minum Soman, ya mudah-mudahan itu toksin semua di dalam tubuh akan dibuang melalui namanya ginjal. Dan aliran darah di dalam tubuh Ibu itu sangat bagus, dia akan merelaksasi. Dan di dalam Soman ini ada buah yang banyak mengandung flavonoid yang dibutuhkan memang untuk usia yang sudah usia lanjut, antioksidannya gitu. Iya. Jadi ingat Bu ya, kadangkala apabila Ibu punya Ibu minum itu akan munculkan reaksi ngantuk. Iya. Kenapa? Tubuh perlu yang namanya reload, isi ulang kembali. Iya. Istirahatkan tubuh, dia akan isi ulang kembali. Mekanisme kerja tubuh biar lebih bagus dari biasanya, Bu. Gitu dia. Jangan dihalang-halangi kalau mau istirahat. Karena faktor usia, penyerapan silo satu kan berkurang. Begitu masuk Soman, sudah cukup, tubuh perlu istirahat supaya kerja lebih maksimal selnya, gitu. Berarti, Dok, kalau seandainya asam urat itu masalahnya apa aja yang harus dijaga, gitu? Kacang-kacangan, Bu. Kacang-kacangan, jeroan, itu yang susah diolah oleh tubuh. Iya. Itu dia. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sudah bisa mengerti dan paham ya, Ibu, ya? Iya, ngerti, paham. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, selamat sore, Bu. Kembali. Nah, banyak sekali ternyata ya, Dokter. Ini penyakit-penyakit yang memang sering dialami oleh para masyarakat kita ya, ya Dokter, ya? Iya, sekarang kita mesti tahu sebentar. Ini kita sebut dengan GOT. Ya. Kita bilang ini adalah uri asid. Iya, apa ya? Itu dokter? Jadi itu adalah ada racun di dalam tubuh. Itu hanya masalah di ginjal. Ginjal kita kalau Anda banyak minum, dia akan mengekskresi. Makanya ginjal itu perlu Anda banyak minum untuk ekskresi. Ekskresi adalah membersihkan. Iya. Karena fungsi ginjal itu ada sebagian dia balik ke darah, sebagian dia buang ke menjadi urin. Itulah darah kita. Oke. Tetapi kalau di mana kita tahu bahwa asam urat ini di mana? Terutama itu ada di persendian di mata kaki. Iya. Mesti ingat di mata kaki. Persendian di mata kaki atau mata kaki bawah. Itu dia ciri khas daripada GOT kita bilang. Iya. Ya. Jadi kalau kalau bukan di situ berarti mungkin ada artritis juga. Artritis itu ada peradangan daripada sendi. Gitu. Oke. Jadi memang dia apa ya, Dok, ya? Berbeda-beda begitu ya, Dok, ya. Jadi faktor usia bisa mempengaruhi penyerapan segala satu itu berkurang. Iya. Makanya bisa muncul penyakit-penyakit yang lain, penyakit GOT, ya. Penyakit-penyakit yang lain bisa muncul gitu. Oke, kita sudah ada kembali lagi menelpon yang masuk, Dokter. Halo, selamat sore. Sore. Halo, selamat sore. Sore. Iya, selamat sore, Bapak. Silakan dari siapa dan di mana, Pak? Oke, saya Azhari dari Loksmawe, Aceh. Oke, Pak Azhari ya, dari Loksmawe. Silakan Pak Azhari untuk pertanyaan dengan Dokter Julius. Betul, saya mau konsultasi nih. Kebetulan ya, orang tua saya ini mengalami stroke semenjak 2011. Oh, lama Pak ya? Sudah lama ya? Udah lama. Cuman stroke-nya udah lumayan, udah bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, ya. Itu stroke-nya disebabkan pemecahan pembuluh darah di kepala, Pak. Iya, ini sebelah kanan atau sebelah kiri, Pak? Sebelah kanan atau sebelah kiri stroke-nya? Kurang jelas, Pak, gimana? Stroke-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Sebelah kiri. Okay, berarti otak sebelah kanan yang bermasalah. Betul, jadi yang dikeluhkan sampai sekarang, sakit kepala di kepala nggak pernah hilang sampai sekarang. Apakah sampai masih sekarang konsumsi obat hipertensi, Pak? Ada. Ada. Sampai sekarang kita masih rutin ke poli di rumah sakit kan? Ya, penyakit dalam namun, ya. Namun sakit di kepalanya memang tetap nggak hilang. Nggak tambah hilang. Dokter di sana mengatakannya seperti apa, Pak? Dengan sakit dokter, kepalanya? Nggak ada, cuma hanya mengatakan memang begitu prosesnya. Oh iya,
saya mau tanya, apakah dia sering kesemutan? Sering kesemutan. Oke. Bahkan dan sekarang yang... sudah berpengaruh kepada nafsu makan. Betul sekali, Pak. Dan kedua, apakah orang tua Bapak ada mengikuti fisioterapi? Sekarang enggak lagi. Enggak ada lagi? Enggak lagi, ya. Apakah tangannya sekarang sudah bisa buka seperti tangan biasa? Sudah. Sudah bisa, berarti ini sudah keadaan sudah mulai membaik, Pak, ya? Sudah, untuk stroke-nya sudah membaik. Hanya keluhannya di masih terus pening di kepala. Oke. Jadi permasalahannya di kepalanya sering pusing begitu, dokter? Ya, tensi terakhir boleh tahu saya, Pak, tekanan darah terakhir berapa di tensi? Kalau tekanan sekarang rata-rata 120-110, kan? Karena kan rutin mengkonsumsi amlodipin nih. Iya, amlodipin? Berarti Bapak sering konsumsi, ya? Gak apa-apa? Betul lah. Boleh. Kemarin saya menganjurkan untuk minum Soman. Ya. Nah, kita baru coba konsumsi satu botol kan dengan 5 tetes sehari 3 kali minum. Ya. Belum nampak perbedaan yang signifikan. Mungkin ada saran atau masukan untuk pola minumnya? Oke. Sudah berapa botol Soman? Hanya satu botol nih, Pak. Habis. Baru satu botol. Oke. Sebelum dijawab, dokter, sudah itu saja mungkin, Pak, pertanyaannya biar kita jawab begitu? Boleh, itu saja. Oke, baik, terima kasih, Pak Azhari. Ya, langsung dokter. Ini ibu Bapak dokter Bapak Azhari ini sendiri di Loksmawe ini berumur ya. Sudah lanjut ini usia juga di ya begitu. Loksmawe lumayan itu ada penyiar kadang telepon saya tanya penyakit karena pasiennya langsung di depan dia. Oh, memang okay. Gini Pak, memang efek samping daripada kita stroke itu ya. Memang sakit kepala ya seperti ada kesemutan itu pasti aliran darah tidak lancar ya. Itu yang saya bilang. Kita butuh satu suplemen nutrisi yang untuk tubuh kita merelaksasi yang namanya arteri kita. Dan fungsi daripada kalium, daripada amlodipin itulah untuk kalium dia buang. Iya. Memproduksi supaya banyak kalsium itu jangan terlalu masalah dalam tubuh. Itu bedanya. Jadi amlodipin ini boleh Bapak lanjutkan, tapi Soman ini ya dia merelaksasi yang namanya aliran darah kita dan yang kedua, dia mencukupi nutrisi. Stroke ini adalah satu penyakit yang penyakit makin lama nutrisi dalam tubuh makin berkurang. Jadi kalau dosisnya 5 tetes itu kurang Mbak. Sekali ya. Tetapi kalau dinaikkan dosisnya 15 itu baru cukup. Oke, jadi tadi 3 kali. Untuk Azhari tadi ya, ibunya dosisnya Pak, dinaikkan ya, begitu Pak, ya dokter. Kalau bisa dosis dinaikkan karena orang yang namanya stroke itu butuh nutrisi yang sangat banyak untuk mengembalikan setiap organ tubuhnya. Setiap nutrisi dalam tubuhnya, itu dia butuh nutrisi yang sangat banyak. Jadi Soman ini betul-betul bisa menangkal yang namanya radikal bebas. Jadi yang namanya zat kasiogeni itu tidak merusak selnya, bertambah rusak. Jadi Soman ini menangkal. Yeah. Gitu. Dan memperbaiki peredaran darah di dalam tubuh si pasien ini yang stroke. Iya, jadi yang sekali kita katakan adalah tambah dosisnya sebesar 15 tetes. Nanti hasil akan nampak, Pak. Berapa dan kali, dokter? 3 kali. 3 kali tetap ya. Itu mesti tetap 1 jam sebelum makan. Dan sakit di kepala itu lambat laun akan dilebarkan aliran darahnya, itu akan enak gitu. Iya. Mudah-mudahan Azhari ya, Pak Azhari tadi ya. Ibunya bisa melakukan itu. Betul. Rutin begitu. Mudah-mudahan hasilnya akan kelihatan ya, pasti karena kelihatan. Sesuai dengan dosisnya begitu. Iya. Oke, kita akan kembali lagi dokter, nanti kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti kemari ke interaktif kita di sini. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena Soman banyak menolong, tidak bohong. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal PP Soman, banyak menolong, tidak bohong. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit.
Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Krisna. Dari Solo. Keluhan saya sakit ginjal. Demam. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Kini kita beralih ke informasi lainnya. Indonesia memiliki industri obat herbal yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, tidak hanya mampu mengisi pasar dalam negeri. Salah satu produsen obat herbal asal Gorontalo atau dikenal dengan Jamu Tetes Soman saat ini mampu menembus pasar ekspor ke 46 negara tujuan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus mendorong pelaku industri obat herbal untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu menembus pasar dunia. Salah satu produsen obat herbal PT Harvest Gorontalo Indonesia kini telah mampu menembus pasar mancanegara. Obat herbal yang dikembangkan tidak hanya laku di pasar Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke 46 negara di dunia. Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia, Yamin Lahai, berharap agar produk herbal yang dikembangkannya ini mampu masuk dalam kategori produk nasional, serta masuk dalam kategori produk jaminan pelayanan kesehatan nasional. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, gak pernah bohong. Pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Baik, terima kasih pemirsa. Mitra Sehat Soman masih tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat Soman dan juga masih tetap bersama dengan Dr. Julius yang menjadi narasumber kita untuk hari ini. Dan sekali lagi juga untuk Anda pemirsa, Anda yang nantinya ingin berinteraktif langsung bersama kami, kami akan membuka line telepon untuk Anda. Tapi sebelumnya juga saya menyapa terlebih dahulu ya untuk Anda yang sedang menyimak kami di sini dari TV kabel, tentunya ada di Tembilahan Riau. Ini kita sampai ke Riau loh, Dokter. Iya. Ya, ini ada di TV kabel EVT, ada di TV kabel OI, ada TV Kabel Idea, ini masih di Riau juga, di TV Kabel Kuansing, TV Kabel Dumai Vision. Nah, sekarang kita masuk ke Jawa Tengah, kita sampai di Jawa Tengah, Dokter. Ini di TV Kabel Kusuma Pati, ada di TV Kabel Maulana, ini di Tanjung Balai Karimun Kepri, ada di TV Kabel Batam Vision, ada di TV Kabel Jambi juga, ada di TV Kabel Puja TV, ini di Aceh Puja TV ya. Ada di TV Kabel Medan Sumatera Utara, ini ada Swan TV, ada di TV Kabel Resil di Tarutung Sumatera Utara, ada di TV Kabel Andalas di Lubuk Sikaping Sumbar, ada juga di TV Kabel Andalas, di TV Kabel Balai Salasa di Sumbar juga, dan kita ada di Aceh sekali lagi, ada TV Kabel Gayo, ada di Sebulu Sumatera Utara di TV di Radio Pesona dan Basfera. Tadi kita sebelumnya kita sudah di radio, begitu ya, ya Dokter ya. Nah, ini untuk Soman ini kenapa kita bilang ini sangat luar biasa sekali, karena Soman ini sendiri itu juga bukan hanya ada di daerah-daerah kita di Sumatera Utara, di Indonesia, di daerah-daerah tersebar di Sumatera Utara atau mungkin di seluruh Indonesia, Dokter ya, tapi juga sudah kita ekspor
ke keluar, ya? Luar negeri. Yeah. Ini yang paling luar biasa. Seperti yang kita lihat nih, ini bendera-bendera yang kita tuh tandanya nih sudah mengekspor Soman ini sendiri di negara-negara yang ini nih, seperti ada Singapura, ada China, ada Hong Kong, ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia, tetangga kita juga tuh ya dokter ya. Yeah, nah, ini semuanya sekali. Juga ini sudah diakui. Bagaimana yeah. memang Soman ini sendiri bekerja memang ampuh sekali untuk tubuh kita, dan ini juga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Iya, semua umur. Semua betul. Umur begitu, dan ini memang sudah dirasakan khasiatnya juga. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengakui, tapi negara luar pun iya. itu sudah mengakui bagaimana kehebatan dari Sozo Formula 1 atau Soman ini sendiri. Betul sekali, dokter. Mbak. Jadi kita patut berbangga, iya. begitu ya dokter ya. Karena ini hasil Indonesia. Anak negeri begitu iya. dokter. Nah sekali lagi juga untuk Anda mungkin yang belum tahu, untuk Anda juga sangat gampang sekali. Ini di luar negeri saja ada, apalagi Indonesia ini pasti sudah gampang sekali Anda temukan ya. Ini tentunya ini seperti ini ya, kalau nanti Anda membeli Soman ini akan mendapatkan kemasan seperti yang saya perlihatkan ini kepada Anda. Jadi harganya juga sangat terjangkau sekali, jadi tidak sampai sampai merogoh rupiah yang banyak begitu ya dok ya. Ya karena harganya ini satu botol begini kemasannya itu hanya seharga Rp210.000 saja, dan Anda bisa mendapatkan sangat sangat baik sekali komposisi untuk yang tubuh sudah kita, ya? Iya, yang sudah lengkap sekali untuk tubuh Anda. Nah ini dia, jadi Soman ini sendiri sekali lagi ini bisa diminum, bisa juga Anda langsung diteteskan di tempat-tempat yang Anda inginkan, iya. seperti mungkin yang sakit tadi, seperti ada yang kulitnya yang iya, seperti melepuh terbakar sekali. Begitu, apa, luka yang sinusitis begitu dokter, tapi yang pasti jangan diteteskan di mata, itu iya. yang tidak boleh. Nah ini dia nih, jadi di sini juga nantinya Anda akan mendapatkan kemasan ini dengan ada layanan konsultasi Soman, jadi Anda juga perlu bingung. Jadi kalau sudah Anda mengkonsumsi Soman, Anda sudah membelinya dan ingin mengkonsumsi, terus Anda bingung nih penyakit, karena kan penyakitnya kan beda-beda nih dok. Betul. Ya jadi mungkin bingung para mitra sehat Soman juga ini, kalau saya sakitnya cara minumnya bagaimana? Nah nggak perlu khawatir, karena di sini tuh juga sudah ada layanan konsultasi Soman. Dan sudah ada tertera nomor handphone yang bisa Anda hubungi kapan saja. Begitu. Betul baik. Sekali. Nah, hari ini kita juga sudah membahas juga mengenai hipertensi juga, mengatasi darah tinggi yang melonjak juga, dokter ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas juga dan sudah ada penelpon-penelpon yang masuk. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap menyimak obrolan kami juga untuk hari ini. Dan saya mungkin ingin bertanya kembali kepada Dr. Julius juga. Ini saya mungkin ingin bertanya seputar ini ya dokter ya, kopi. Ini tadi menarik nih dokter. Kopi. Ini lifestyle kopi, juga. Ini umum iya. loh dok. Umum sekali. Betul dokter sekali. Ya. Ini nah. pertanyaan kopi. Kenapa kopi bisa menyebabkan? Iya. Benar ini gimana dokter? Dimana Pak Ahli mengatakan kopi itu termasuk salah satu meningkatkan tekanan darah. Iya. Di dalam darah. Iya. Di dalam aliran darah kita. Dia meningkatkan. Karena dari mana? Dari kafeinnya. Makanya okay. dianjurkan satu hari itu hanya boleh minum 3 cangkir black coffee. Ingat ya, black coffee. Bukan yang namanya kopi campur sugar. Oh. Berbeda. Iya. Tetapi karena, saya lari sedikit. Iya. Di mana kopi juga termasuk salah satu melebarkan aliran darah kita. Kemana? Ke daerah kemaluan daripada pria. Kopi pun termasuk salah satu meningkatkan libido daripada pria. Oh. Ini saya iya. supaya mengerti baik. Ya pemirsa. Iya. Jadi untuk Pak yang namanya Pak Azhari, kenapa saya kasih dosisnya ditingkatkan? Iya. Karena dia bekas stroke. Mm-hmm. Karena dia sudah melewati daripada satu botol. Berarti kan aliran darahnya sudah tidak ada yang namanya penyempitan, iya. tapi agak melebar, tetapi hanya kurang nutrisi saja. Dan yang kedua, begitu ada stroke, otomatis semua aliran tubuh ini pasti terganggu, termasuk adalah kerja daripada lambung. Oh, lambung. Lambungnya juga berarti ikut pasti bermasalah. Ini ya dokter ya. Makanya saya bilang, di mana kita sakit, tubuh pasti banyak yang namanya asam. Dan Soman ini banyak yang namanya basa, alkali. Jadi, begitu masuk Soman, semua lendah kita akan menjadi relaksasi. Dan yang namanya asam dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Iya, nah kebanyakan mungkin juga beberapa orang juga, ini termasuk saya juga dokter, kalau misalnya sudah dinamakan itu obat, pasti saya itu langsung mikirnya itu bahan kimia. Begitu ya, ya dok ya, dan kadang-kadang kan itu beberapa orang juga males karena ada bahan kimia begitu ya dok ya, sangat anti sekali gitu dengan obat karena ada bahan kimia ya. Karena kita tahu kalau sudah bahan kimia pasti ada efek samping begitu. Pasti. Nah untuk Soman ini sendiri mungkin dokter bisa lebih memperinci bagaimana mungkin Soman jadi, ini sendiri tuh ini sama sekali tidak ada bahan kimianya ya, begitu dokter. Iya, karena dibuat secara bioteknologi. Mm-hmm.
Mbak. Jadi kalau dibuat secara bioteknologi, sehingga bakteri yang merugikan tidak terbentuk. Iya. Ya, jadi Anda minum seberapa pun, ya silakan. Beda sama obat medis. Anda ini nggak cocok, kita ganti. Ini nggak cocok, iya, kita ganti. Otomatis antibiotik. Tetapi Anda di mana sakit, pasti kurangnya minum air putih. Iya. Sementara yang namanya Soman, Anda tingkatkan dosis berapapun, apakah ada efek samping? Tidak ada. Tetapi kalau yang namanya obat medis, Anda tingkatkan, Anda akan bermasalah. Seperti apa? Muncul alergi, ya, muncul shock dalam tubuh kita. Ada sesuatu obat, apabila kita diinjeksi, kita bisa kejang-kejang. Oh, shock okay. Namanya. Iya. Itulah bedanya kalau obat herbal sama obat medis. Kimia, iya. Maka herbal ini, ya, dia sudah berbentuk kayak fitofarmaka. Kenapa? Di dalamnya sudah menyangkut yang namanya antioksidan, ya, dan ada zat-zat yang di mana itu disebut flavonoid, ya, flavonoid itu ada garis besarnya, itu ada terbagi lagi flavonoid ini. Jadi flavonoid itu ada yang untuk apa? Zat ini untuk merelaksasi daripada kita punya arteri, zat ini untuk meningkatkan sebanding dengan yang meningkatkan autoimun kita, ya, kerja bersamaan. Jadi ini lengkap semua, jadi berbeda. Jadi kalau yang namanya obat medis kita makan, ya makin banyak yang penimbunan. Benar. Kerja hati pun lebih keras dari biasanya. Karena fungsi hati adalah menawar daripada beracun dalam tubuh kita. Itu dia. Sementara soman ini sudah uji toksisitas. Berarti begitu masuk soman ini, toksin yang dikeluarkan pun tidak melebihi melalui tubuh kita, tidak melebihi batas tubuh kita. Jadi tubuh kita tetap aman gitu. Iya, dan juga mungkin cara dia itu bekerjanya mungkin salah satunya efeknya itu adalah kita seperti ngantuk. Tadi ada beberapa juga tadi. Iya, kenapa saya bilang seperti ngantuk? Iya. Iya, gini. Karena mungkin pada saat kita sakit, kita makan obat anti sakit, obat nyeri semua, itu aliran darah kita akan menyempit. Ya, begitu kita minum soman, ini aliran darah kita akan dilebarkan, otomatis udara oksigen akan gampang masuk ke dalam tubuh, di mana pompa kadangkala ke jantung, ke oksigen ke otak akan berkurang sedikit. Okay, sebentar. Jadi, dokter. Ya. Kita terima dulu teman yang sudah masuk ya dokter, yang kita lanjutkan lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Bapak dari siapa dan di mana Pak? Dari. Maaf Pak. Dari siapa dan di mana Pak? Di Riau. Iya, Bapak yang sedang ada di Riau, silahkan ya. Bapak untuk pertanyaannya dengan Dokter Julius hari ini. Saya susah tidur. Jadi, susah tidur. Iya, makan. Udah makan obat soman, kalau makan obat soman itu kesama makan obat soman tidak apa-apa. Gimana Pak? Maksudnya soman Bapak iringi dengan obat yang namanya obat tidur? Iya, makan obat soman juga, ya. Makan obat tidur malam juga, Pak. Oh, okay. Tetapi jarakkan 2 jam, Pak, ya? Hah? Jarakkan 2 jam. Nggak ada pengaruhnya, Pak, ya? Mesti jarak 2 jam, Pak. Kalau nggak jarak 2 jam, kadang-kala kerja soman bisa mempengaruhi yang namanya obat medis. Tidak bekerja. Iya, karena saya susah tidur, jadi minum obat soman juga. Ya, Bapak sebelumnya ini ada sakit apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Itu kita hanya tidur gitu. Susah tidur saja, dokter. Iya. Iya, baik, Pak. Kita pernah trauma gitu, Pak. Pernah trauma, Pak? Oh, oke. Okay. Oh, iya, oke. Okay. Baik. Itu saja, Bapak, yang ada di Riau? Oke, jarak 2 jam aja, ya? Iya. Iya, 2 jam, Pak, ya. Lebih pun nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa diminum obat tidur itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti tidak terhinggap di dalam tubuh, Pak. Akan didetox oleh soman kembali. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih juga jadi, Bapak yang ada. Jadi, diminum aja terus obat soman itu, Pak, ya, 3 kali sehari ya? Iya, betul. Iya. Tapi 15 tetes, Pak, ya. Jangan 10 lagi, 15. 15, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Malam. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, itu menjelang makan terus, kan, Pak? Iya, Pak. Betul sekali. Menjelang makan pagi, siang. Sama malam. Dua jam malam setelah makan. Betul, Pak. Satu jam, kan, Pak? Dua jam, Pak. Hah? Dua jam setelah makan. Nggak menjelang makan, Pak, ya? Nggak.
makan somannya. Oh enggak. Minum somannya. Tidak Pak. Bapak minum soman tidak bisa mengurangi nafsu makan, malah bertambah nafsu makan. Enggak menjelang makan Pak ya? Iya menjelang makan Pak. Minum obat soman. Iya. Begitu Bapak minum satu. Obat soman, Bapak makan obat apapun tidak akan hinggap di dalam tubuh. Akan ditetoks oleh soman, akan dibuang racunnya oleh soman. Jadi 2 jam siap iya, makan Pak. Soman menjelang tidur enggak apa-apa makan obat tidur enggak apa-apa. Setelah 2 jam minum soman, Bapak boleh makan obat iya. Tidur. Boleh, silakan. Iyalah, Pak. Baik, terima kasih Bapak yang ada di Riau. Iya, baik. Nah, jadi memang lanjutkan kembali dokter. Ini Bapak ini kita akan ini adalah insomnia. Iya. Ini sangat, sudah parah ya berat. Dokter ya. Iya. Jadi dia sudah sampai kegangguan daripada tubuhnya sendiri. Dan dia akan namanya lambungnya pun bermasalah. Jadi gangguan daripada kita punya pikiran akan lari kemana? Ini kan pengobatan. Iya, dia memakan obat tidur terus. Tidur, iya. Tensinya kadang-kadang akan tinggi. Di mana kita kurang tidur, asupan dalam darah itu akan banyak. Gitu. Okay. Jadi akan mempengaruhi dinding-dinding daripada arterinya. Jadi karena insomnianya itu ya dokter ya, jadi bisa pengaruh dia, bisa hipertensi pengaruh ke penyakit-penyakit yang lain yang memicu. Karena dia trauma akan menjadi stres. Stres itu bisa muncul apa? Depression. Yang sangat-sangat bisa dia menjadi apa? Mental breakdown. Iya. Mental breakdown itu di mana jiwanya itu terasa wah sangat-sangat kacau sekali gitu. Gitu dia. Jadi dia akan muncul apa? Halusinasi. Iya. Ya, akan muncul seperti ketakutan yang belum terjadi, dia sudah bayangkan duluan. Gitu. Iya, baik. Kita tahan dulu dokter. Ya. Kita harus break dulu. Untuk Anda juga pemirsa Mitra Sehat Soman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat bersama dengan Soman. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Kusna. Dari Pulau. Keluhan saya sakit ginjal. Lumpuh. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, Mitra Sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra Sehat Soman, jangan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan Bincang Sehat Santai bersama Soman. Setiap hari Selasa, Rabu jam 15.30 dan Kamis 9.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Acara ini dapat juga disaksikan di channel YouTube dan Facebook Radio DSS Official. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Herbal Tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. La, 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 la.
ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati, gak pernah bohong. Pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Baik, terima kasih pemirsa Mitra Sehat Soman, Anda masih tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat Santai bersama dengan Soman. Dan tentunya juga untuk Anda yang ingin masih berinteraktif langsung bersama kami di sini, kami masih menunggu telepon dari Anda karena kita juga di sini mengangkat topik yang sangat luar biasa sekali, tentunya mengenai mengatasi darah tinggi yang melonjak. Itu tadi juga sudah dijelaskan juga dengan Dr. Julius juga mengenai tema kita mengenai hipertensi juga. Dan tadi banyak sekali telepon-telepon yang masuk ini sudah mulai dari insomnia, mulai dari yang stroke begitu dokter ya, dan juga mengenai asma juga, ini semuanya itu insya Allah tuh bisa kita atasi dengan jamu, dengan tetes Soman ini sendiri, dengan herbal Soman, karena herbal Soman ini mengandung antioksidan yang bisa memperbaiki sel ya. Dan antioksidan ini fungsinya adalah di mana dalam tubuh kita pun ada yang namanya kita menghirup radikal bebas yang kita makan tuh makanan yang tidak bagus, itulah Soman ini memperbaiki. Itu dia. Nah, saya mungkin ingin bertanya seputar hipertensi kembali lagi, dokter ya. Tadi kan dokter mengatakan kalau orang yang hipertensi ini memang gaya hidup, tentang makanan juga, faktor usia juga. Betul sekali. Nah, ini apakah memang ini ada faktor keturunan begitu? Jadi kalau ayahnya yang hipertensi, nantinya anaknya juga ada nih pemicu untuk hipertensi, ada. Itu bagaimana? Tapi itu... jangan dijawab dulu dokter, jangan dijawab dulu karena kita sudah ada penelpon yang masuk kembali. Halo, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore Ibu. Silakan, dari siapa dan di mana Ibu? Dengan Ibu Ana di Tembilahan. Ya, Tembilahan. Ya. Silakan Ibu untuk pertanyaannya langsung. Ini gini. Saya mau tanya mama, saya sendiri itu ada gejala diabetes. Darah tinggi. Ya. Oh, Ibu memiliki darah tinggi. Iya, Pak. Iya. Terus diabetes itu. Diabetes. Iya. Ada lagi, Bu? Apanya lagi? Yang ingin ditanyakan bagaimana, Ibu? Ada lagi yang Ibu tanyakan? Iya, Ibu. Silakan, Ibu. Iya. Usia berapa, Bu? Boleh tahu usia? Kalau saya 35. Kalau mama 38. Gimana? Mamanya berapa usianya? 48. Oh, 48. Yang sakit diabetes dan hipertensi siapa? Iya. Mamanya? Iya, mama. Oke. Ya. Yang ingin ditanyakan apa, Ibu? Silakan, Ibu. Minta solusi itu, Pak. Dikira obat yang ini cocok ya buat gitu. Apakah Soman cocok untuk Ibu punya ibu? Iya. Baik, mungkin ibu kita sudah bisa menangkap ya apa yang dia ingin disampaikan. Itu tadi dokter benar, dokter mungkin yang dokter tangkap tadi, apakah Soman ini cocok dengan yang hipertensi? Iya. Dan juga tadi satu lagi penyakit yang sudah komplikasi begitu. Nah, ini bagaimana juga? Silakan. Oke. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya akan jelaskan, Soman bukan untuk hipertensi saja. Tadi penderitanya itu adalah diabetes mellitus. Betul. Dari diabetes mellitus bisa muncul penyakit yang lain. Lain, benar. Karena diabetes itu kita sebut mother all disease. Jadi kumpulan dari segala penyakit. Jadi bisa muncul hipertensi, bisa. Jadi kalau Soman ini sudah uji klinis untuk DM tipe 2. Dan gimana cara kerjanya? Ada satu buah di dalam Soman bisa mengurai glukosa menjadi glukosa kecil menjadi energi dalam tubuh. Di mana? Di pankreas dia. Okay. Bekerja. Jadi buah itu betul-betul sangat bagus kan? Iya. Ada di Soman. Jadi, dan ada buah lagi yang merangsang, yaitu menghasilkan autoimun yang GSH, dia sebagai teman buatan gitu. Itu GSH apa, itu dokter? Itu adalah salah satu di dalam tubuh itu antibodinya sangat besar. Buah apa itu dokter? Kiwi. Oke. Okay. Dan ini sudah ada di dalam Soman, begitu ya, dokter? Iya. Iya. Jadi kita tahu bahwa dan buah kiwi pun termasuk vitamin C yang dosis tinggi yang banyak mengandung flavonoid juga ada di dalam situ. Dan
di dalam soman pun ada buah yang kita bilang untuk hipertensi, angiotensin, menekan supaya aliran darah itu tidak menjadi mengkerut dia. Oke. Okay. Makanya cocok untuk yang hipertensi gitu. Iya, jadi memang untuk penyakit-penyakit yang banyak begitu komplikasi ya, dinamakannya ya dokter. Kalau sudah banyak komplikasi, termasuk DM, hipertensi, stroke, akan merusak sel. Iya, benar. Jadi soman memperbaiki sel, meregen sel dia. Iya, untuk tetesnya sendiri bagaimana? Apakah kamu harus ditingkatkan lagi iya, untuk karena penyakit yang komplikasi? Ini antara DM sama hipertensi, ini kan sudah komplikasi. Iya. Kita tengok dulu DM-nya berapa. Apakah 200 mg per desiliter? Ya, karena normal itu adalah di 120 okay. Yang normal. Tetapi kalau meninggi ya kita coba dengan atur pola diet. Tetapi karena ada hipertensi ini berarti sudah penyakit gabungan. Iya. Jadi ada komorbidnya. Iya. Jadi kalau sudah yang dikatakan sudah hiper begitu dokter penyakit yang sudah ya, berarti kita dosisnya itu tetap 5 tetes dulu. Kita jangan pandang dia punya gula dulu. Oh, oke. Okay. Karena hipertensi dulu kita atasi yang hipertensi dulu. Karena ini yang sangat fatal. Mm-hmm. Kalau DM ya tinggi pun apa fatal? Iya, tapi dengan sudah bisa masuk sedikit-sedikit, itu fungsi pankreas pun akan diperbaiki, sel pun akan diperbaiki, dan yang namanya di arteri itu akan dilebarkan, itu yang penting. Iya. Itu jadi kita hipertensi dulu, 5 tetes dulu, 3 hari kita naikkan menjadi 10 tetes, 3 hari dan naikkan 15, disitulah konstannya 15. Oke, jadi akhirnya di 15 ya, itu jadi, harus tetap? Jadi di 15 itu, itu pun juga membantu yang namanya untuk penyakit diabetes mellitus. Oh, gitu okay. Dia. Jadi dia seiring ya dok iya, ya? Iya, tapi jangan kita lihat, nggak cocok, Anda tinggalkan, berarti tidak bisa begitu. Iya, iya. Karena ada satu pasien saya dengan hipertensi, dia ada satu, dia bilang, ini saya dapat dari yang lain, Pak, katanya. Katanya ditingkatkan menjadi 10, langsung pasien itu bisa seperti pening. Iya, karena salah dosis itu tadi, jadi iya, jangan sembarangan. Iya, karena kita pertahanan lalu, begitu buka aliran darah, begitu langsung tiba-tiba dilebarkan, ya akan bahaya. Pasien bisa pingsan, pelebaran pembuangan lebih banyak. Oke, okay. Gitu. Baik. Ini dokter sayang sekali karena segmen terakhir, mungkin ada hal yang ingin dokter sampaikan juga untuk merangkum obrolan kita untuk hari ini. Silakan dokter Julius. Iya, jadi kita bahas hipertensi, pakailah suplemen yang terpercaya yaitu Soman untuk menjaga tubuh kita dari kerusakan-kerusakan sel dan dari zat-zat karsinogenik, terutama itu dari yang namanya virus, polusi, ya makanan apa yang kita makan tidak pernah mencukupi ke dalam tubuh kita, tetapi Soman termasuk salah satu mencukupi nutrisi di dalam tubuh kita untuk menjaga tubuh kita supaya fit selalu, itu dia. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah hadir di sini, sudah menjadi narasumber. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua pemirsa Mitra Sehat Soman yang sedang melihat dan mendengarkan acara kita untuk hari ini. Sayang sekali waktu kita juga sudah di penghujung acara. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, Anda bisa menggunakan herbal Soman ini sendiri sesuai dengan dosis Anda. Ya, mulai dari 5 tetes, nanti ditingkatkan sampai ke 15 tetes ya dokter. Betul. Dan itu tetap di satu hari itu selama 3 kali. Ya, ya pagi, apa, siang, kan, malam begitu. Bisa, tergantung penyakit. Kecuali dia penyakit neoplastik. Oke, okay, ya. Dan sekali lagi, untuk herbal tetes Soman ini sendiri itu tidak dianjurkan untuk diteteskan di mata, begitu. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat sore dan sampai jumpa.